Lagi-lagi aksi pencurian kembali terekam CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat, pelaku pencuri ini dengan santainya mengambil ban serep yang terpasang di bagian belakang truk. Pelaku diketahui berjumlah lebih dari 2 orang. Inilah aksi pelaku pencurian ban serep mobil yang terekam kamera pengawas CCTV. Pencurian ini terjadi di RT 09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 5.45 pagi. Dalam rekaman CCTV terlihat, para pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang ini turun dari mobil Avanza dan membongkar ban serep yang terpasang di bagian belakang truk PS. Mana? Ya. 80 tambah 50. Banyak, Bu. Indra, pemilik mobil tersebut, mengatakan bahwa saat kejadian ia tengah berada di belakang ruko miliknya. Pada saat hendak membuka ruko, dirinya merasa curiga. Ada bekas ban mobil yang datang ke arah toko. Saat memeriksa kendaraan yang terletak di samping ruko, benar saja, ban serep yang menempel kuat di bagian belakang bak truk telah hilang. Jam 6 pagi. Ya. Saat itu Bapak masih tidur berarti? Oh, sudah, kami sudah bangun, sudah sholat subuh. Itu biasanya kami langsung buka pintu untuk toko kan. Pagi itu kami nengok ke belakang dulu, ada bingung istik lah kan, tengokin istik atau bebek kan. Jadi baru kami buka pintu, pelakunya dapat supaya tidak terulang lagi. Diketahui pada Sabtu 28 Januari 2023 kemarin, aksi pencurian juga terjadi di daerah tersebut. Tak tanggung-tanggung, aksi pencurian yang dilakukan dini hari sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat itu, para pelaku berhasil membawa kabur mobil jenis carry pickup. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.